Selepas kejayaan Realme mengeluarkan Realme 3, kini muncul adik-beradik baru mereka iaitu Realme 5 yang menggunakan chipset Snapdragon dengan kapasiti bateri yang besar nak mati. Maksud saya bateri dia susah nak habis. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak tengok apa yang best sangat tentang Realme 5, berbaloi ataupun tidak, dan dia padu ke dalam kelas dia. Jadi jom ikuti video review saya. Realme 5 ditawarkan dengan dua jenis varian dekat Malaysia, yang mana untuk 3GB RAM 64GB memori dia jual dengan harga RM569. Satu lagi ialah varian 4GB RAM 128GB memori dia jual dengan harga RM769. Kalau nak tengok dengan harga sebegitu, saya rasa memang berbaloi habis untuk mendapatkan Realme 5. Tapi tunggu dulu, kita tengok dulu spesifikasi asas peranti ini. Jadi Realme 5 ditawarkan dengan dua jenis warna-warna, yang mana dia ada crystal blue dan juga crystal purple, yang mana yang saya pegang sekarang ni ialah crystal purple. Anda boleh beli Realme 5 ni dekat Lazada, dekat Shopee dan juga kedai fizikal. Harga dia semua sama, jangan risau. Jadi saya akan mulakan video ni dengan melihat dia punya screen dan juga dia punya rekaan. Jadi kalau anda tengok, Realme 5 kali ni dia menggunakan screen 6.5 inci IPS LCD. Kalau anda tengok rekaan belakang dia ialah seperti kristal, yang mana Realme cakap memang macam kristal dan dia macam Realme 5 Pro. Cuma warna ni warna purple, jadi anda tak nampak lah dia punya kristal tu sangat. Apa yang tak bestnya tentang Realme 5 ni ialah dia punya rekaan dia agak tebal. Kalau anda tengok dekat skrin ni, dia agak tebal kan. Sebab mungkin disebabkan baterinya yang agak besar, jadi dia tebal sikit lah berbanding dengan peranti-peranti lain. Tapi anda tak perlu risau sangat, sebab dia taklah terlalu tebal dan dia tak terlalu berat. Sebab saya dah test, saya guna Ugreen punya phone stand. Kalau saya letak, dia tak jatuh pun dan dia tak ganggu pun. Jadi bagi saya dia taklah berat sangat. Kalau anda tengok sekarang ni, saya goyang-goyang phone stand ni pun dia masih lagi kekal. Jadi tak ada masalah kalau anda nak gunakan peranti ni sebagai GPS anda. Lagipun dia sebab bateri dia besar kan, 5000mAh. Dan kalau anda sedang mencari sebuah phone stand, mungkin saya boleh recommend Ugreen punya phone stand ni lah. Harga dia tak terlalu mahal dan bagi saya Ugreen punya phone stand ni sangat kukuh kalau anda letak dekat dalam kereta anda. Jadi dekat bahagian atas Realme 5 ni tak ada sebarang port. Dekat bahagian kiri kita ada SIM slot, yang mana SIM slot ni menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Kemudian kita ada volume button. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada port micro USB dan juga speaker. Dekat bahagian kanan kita ada power button. Dekat bahagian belakang dia ada 4 kamera, yang mana 12MP, 8MP, 2MP berserta 2MP. Ada juga flash dan juga fingerprint sensor. Dekat bahagian depan dia ada 6.5 inci screen dengan IPS LCD. Kemudian dia ada speaker dan juga notch. Kali ini Realme 5 menggunakan notch yang lebih kecil, mana notch ni dipanggil mini drop. Kalau anda pernah guna Realme 3, anda akan perasan bahawa Realme 3 punya notch tu sangat besar. Tapi kalau anda tengok dekat Realme 5 ni, dia punya notch tu tak adalah ganggu sangat screen. Jadi untuk prestasi, Realme 5 menggunakan Snapdragon 665. Varian yang saya pegang sekarang ni ialah 4GB RAM 128GB memori. Untuk multitasking memang mantap habis. Dia boleh simpan 2-3 aplikasi yang berat serentak. Setakat ni tak ada lagging lah dekat peranti ni, yang bagi saya memang smooth. Dan kalau anda pengguna biasa, memang 64GB tu dah cukup sebenarnya. Dan kalau anda jenis pengguna berat, saya rasa better anda ambil 4GB RAM 128GB memori. Serius bro, confirm puas. Untuk gaming, saya rasa memang saya puas hatilah dengan harga yang ditawarkan oleh Realme ni. Jadi untuk Mobile Legend, anda boleh gunakan grafik high quality dengan HD display, tak ada masalah frame drop. Untuk PUBG, anda boleh guna balance setting dengan medium frame rate. Kenapa rendah sangat grafik tu? Tapi jangan risau, walaupun anda boleh guna balance setting saja, dia punya frame drop tu tak ada. Jadi anda boleh main dengan smooth. Dan untuk penggemar gyroscope, jangan risau, Realme 5 menawarkan gyroscope. Yang ini best sikit. Untuk COD Mobile, anda boleh guna setting very high dan juga frame rate very high. Tapi kalau anda main Battle Royale, mungkin anda tak perlu aktifkan very high. Sebab kalau anda main Battle Royale, anda boleh rasa frame drop dia sangat teruk dan memang tak smooth. Bagi saya, kalau anda nak main Battle Royale dekat Realme 5 ni, better anda guna setting graphic high dan juga frame rate dia maximum. Itu lagi smooth. Overheat
Ah, overheat tak ada. Jangan risau. Walaupun phone ni tebal tapi dia tak overheat. Dia punya panas tu suam-suam kuku je. Yang paling best tentang Redmi 5 ni ialah kapasiti baterinya, iaitu 5000 mAh. Memang puas habis. Memang kalau nak saya guna phone ni pun saya rasa meluat dah, sebab bilalah bateri dah nak habis, nak buat bateri test ni. Jadi kalau penggunaan anda ialah penggunaan biasa, anda tengok FB saja, kadang-kadang IG, kadang-kadang Twitter, mungkin phone ni boleh tahan 2 hari untuk anda. Tapi kalau anda jenis suka bermain game, mungkin phone ni bertahan dalam masa sehari ataupun kurang. Bergantung kepada penggunaan anda jugalah. Bagi saya, saya guna dalam masa sehari tu 12 jam ke 16 jam tu boleh bertahan lagi lah, sebab saya main game pun jarang-jarang. Jadi masa mengecas Redmi 5 ni ialah 3 jam yang mana bagi saya standard untuk peranti berkapasiti 5000 mAh. Dia tak ada fast charging dan agak menduka citakan dia masih lagi menggunakan micro USB, yang mana bagi saya micro USB ni mungkin akan pupus pada tahun 2020. Tapi buat masa sekarang saya rasa masih lagi relevan lah, tak terlalu jauh lagi untuk menggunakan USB Type-C. Jadi dalam eksperimen bateri saya, bila saya main Mobile Legends, saya dapat penurunan sebanyak 8% dalam masa sejam. Untuk Call of Duty Mobile, saya dapat 9% dalam masa sejam, dan untuk PUBG Mobile, 10% penurunan dalam masa 1 jam. Apa yang best tentang Redmi 5 ialah dia tawarkan 4 jenis kamera, quad kamera, yang mana kamera utamanya ialah 12MP, diikuti dengan 8MP ultrawide, 2MP untuk depth sensor dan juga 2MP untuk macro kamera. Memang puas hatilah, anda boleh guna pelbagai jenis mode kamera dekat peranti Redmi 5 ni. Tapi apa yang saya kurang gemarkan ialah dia punya kualiti tangkapan, yang mana anda boleh tengok dia punya gambar tu agak pecah sikit lah, sikit je. Mungkin sebabkan kamera dia hanya ada 12MP dan harga dia agak murah, jadi saya pun rasa macam memang berbaloi lah dalam kelas harganya. Jadi kalau anda nak cantik, anda kena guna chroma boost untuk tangkapan yang lebih menyelar dan warna yang lebih pop up. Tanpa chroma boost, warna dia mungkin agak kurang menyelar dan anda tengok macam pucat sikit. Dia ada mode ultra wide, yang mana bagi saya cantik untuk kelas dia. Dan apa yang paling best tentang Redmi 5 ni ialah portrait mode dia. Kalau anda tengok portrait mode dia, memang boleh fokus sesuatu benda tu dengan sharp. Ini disebabkan portrait mode dia dibantu dengan depth sensor 2MP yang ada dekat bahagian belakang ni. Saya dah cuba macro mode ni untuk dapatkan tangkapan yang baik, tapi malangnya saya dapat tangkapan yang kurang menyelar. Untuk kamera hadapan, dia ada 13MP. Warna dia macam pucat sikit, tapi bagi saya untuk peranti dalam kelas harga ni, saya rasa dia masih di tahap yang baik. Untuk rakaman video, ada rakaman 4K yang paling tinggi, tapi 4K dia kurang stabil. Untuk 1080p rakaman lebih stabil, tapi rakaman dia agak pecah sedikit dan warna yang dihasilkan tu agak gelap. Untuk harga dalam kelasnya, saya merasakan rakaman video ni dah sangat memadai dah. Ditambah pula, dia ada rakaman yang sangat stabil, yang mana bagi saya untuk harga ni ada rakaman stabil memang bagus. Untuk slow motion, rakaman dia kurang fokus terhadap objek, jadi rakaman dia agak kurang menarik lah. Apa yang best lagi ialah Redmi 5 ni boleh connect dekat Wi-Fi 5GHz. Jadi adakah berbaloi untuk membeli Redmi 5? Jadi jawapan saya ialah auto beli bro, auto beli. Setakat ni dalam pasaran Malaysia, kita belum nampak lagi ada sebuah peranti dengan kapasiti bateri 5000 mAh. Kemudian kita ada kamera 4 quad kamera dan satu lagi harganya yang murah, yang mana dia bermula dari harga RM569. Berbaloi kan? Cuma apa yang tak bestnya tentang peranti ni ialah dia agak berat dan tebal sikit lah. Tapi yang tu tak perlu risau, lama-lama anda guna anda akan terbiasa. Jadi kepada anda pengguna Redmi 3 macam saya, kalau anda nak upgrade kepada Redmi 5 ni, saya rasa memang berbaloi untuk dibuat. Cuma untuk Mobile Legends tu tak adalah HDR dekat sini. Tapi kalau nak main COD Mobile tu, better kepada Redmi 5 lah. Jadi kalau nak tengok, pesaing terbaru mereka ialah Redmi 8, yang mana dia tawarkan dengan harga RM569 dengan 4GB RAM, 64GB memori. Redmi 8 ada RAM yang besar, tapi chipset dia adalah dari kelas berlainan, yang mana bagi saya agak jauh lah dia punya jarak. Kalau saya ada bajet yang lebih, kemungkinan saya akan buat perbezaan antara Redmi 8 dan juga Realme 5. Tapi saya tak janjilah benda tu.
Dua lagi pesaing terdekat datang juga daripada Xiaomi, iaitu Redmi Note 7 dan juga Redmi Note 8. Kalau anda tanya saya mana lebih baik antara Redmi 5 dan juga Redmi Note 8 ataupun Redmi 8, yang tu saya tak boleh jawab lagi sekarang sebab saya belum guna lagi peranti daripada Redmi. Jadi apa pendapat anda tentang Redmi 5 kali ini? Adakah berbaloi untuk nak beli, dan adakah anda dah beli dah pun? Cuba anda komen sikit, best ke nak pakai Redmi 5 ni? Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.